Mandi junub setelah imsak, apakah sah jalankan puasa Ramadan? Gak apa-apa. Jadi puasa dalam keadaan dia junub itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Jangankan setelah imsak, setelah subuh saja tidak ada masalah. Artinya misalnya seseorang setelah sahur dia jima, ya misalnya begitu, kemudian tertidur sampai kebablasan subuhnya jam 5 misalnya. Nah, dia tidak apa-apa, dia mandi dulu, kemudian wudu, sholat subuh. Habis itu puasa jalan, tidak ada masalah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.